mobil aku nih pengen diganti warna aslinya. Kondisi mobil segini masih oke lah ya. Kalau yang dari tampilan fisik aja sih masih bagus semua. Before-nya kayak begini, nanti akan lihat after-nya bakal kayak gimana. Kita mau balikin mobil ini jadi full original ya. Betul. Wonder aku udah selesai? Wonder udah selesai. Udah dong, udah cakep. Udah cakep. Oke, kita langsung main mobilnya yuk. Halo semuanya, balik lagi di YouTube aku Cinta. Nah, kali ini aku bersama Om Gali. Om Gali dari Detail Box. Nah, kali ini aku bawa mobil aku nih, Om. Wonder SB3. Wonder SB3, betul. Nah, aku pengennya nih mobil aku nih pengen diganti warna aslinya. Originalnya waktu warnanya tuh kayak begini ya, harusnya yang lebih champagne. Iya, harusnya dia warnanya champagne tuh agak lebih muda. Muda. Champagne beige metallic. Kalau ini kan lebih ke coklat ya. Nah, terus kan depannya kan harus apa? Belakangnya tuh kalau enggak harus hitam ya. Ininya ya. Iya, ininya kan harus ini sama warna hitam. Ya, tapi di warnanya sama, berarti ininya juga diganti ya, Om, dengan warna warna aslinya yang Wonder. Oke. Nah, sama bemper. Betul, sama bempernya juga. Ion, harusnya juga hitam juga. Juga betul. Nah, berarti kita bisa lihat dari sini before-nya. Jadi before-nya tuh kayak begini, nanti akan di repaint and dikerok juga berarti, Om. Dikerok juga nanti. Soalnya ini kan udah pernah dicat ulang sebelumnya. Jadi karena udah pernah dicat ulang, catnya tuh udah agak tebel. Oke. Jadi kalau untuk bagus lagi biar kayak orisinil, pasti kita kerok dulu. Kerok dulu. Oke. Okay. Nah, Pak, mau nanya nih, Pak. Ya, boleh. Untuk tuan-tuannya gimana? Ini sih kondisi mobil segini masih oke lah ya. Oke. Nah, kita lihat dari tulang-tulangan, secara mobil kan tahun-tahun tua lah ya kan. Betul. Dia keropos pun masih belum kelihatan. Ya mungkin setelah kita buka dekel kita nggak tahu, tapi kan kalau emang ada keropos dari luar pun udah kelihatan gitu kan. Iya betul. Nah, untuk kerangkanya, sasisnya juga masih aman. Cuman kondisi catnya aja. Iya, kemarin mungkin bekas di repaint ulang kurang maksimal. Betul. Makanya kita sekarang bikin maksimalin. Yang perlu dikerok ya kita kerok. Ya kita usahakin semaksimal mungkin lah. Oke. Untuk kondisi mobil sih lumayan lah segini, bisa dibilang bagus. Before-nya kayak begini, nanti akan lihat after-nya bakal kayak gimana. Kita mau balikin mobil ini jadi full original kan. Betul sekali. Nah, mungkin nanti juga mau diganti ini apa namanya? Headlamp. Mau diganti USBN jadi biar bau lagi. Oh, yang modelnya masuk ke dalam. Betul, gitu ya. Masuk ke dalam. Gas GM look ya. Jadi biar lebih kelihatan mantap. Keren. Menurut Om, ini ada karat. Kalau ngelihat dari luar aja sih ini belum kelihatan ada karat. Tapi mungkin nanti setelah ini kan mau lagi dibuka-bukain semua kan, bemper, lampu, apa. Nah, nanti pas dibuka-bukain semua kadang-kadang baru kelihatan tuh. Kadang-kadang di balik list body aja suka ada karat kan. Iya sih benar. Nah, itu nanti baru kelihatan setelah kita buka semua. Kalau sekarang sih belum terlalu kelihatan ya. Kalau yang dari tampilan fisik aja sih masih bagus semua. Prosesnya ini berapa lama? Satu bulan untuk semua hasilnya udah bagus gitu. Sampai hasilnya bagus. Sebulan itu satu. Sebulan lebih dikit lah ya. Sebulan lebih dikit berarti guys. Nah Om, aku mau nanya nih, stiker yang ada di samping ini nih, masih dijual nggak sih? Ini sekarang ada stiker kayak gini banyak yang jual. Okay. Jadi ada yang stiker repronya. Dia udah direproduksi ulang, bentuknya persis kayak gitu. Persis gitu. Berarti bukan yang sama. Bentuknya persis sama, cuman bukan original bawaan. Tapi itu banyak yang jual sekarang. Kalau ada mau itu. Nyari yang orinya berarti susah ya? Orinya agak susah ya. Ini kan karena ada yang layout-layoutnya, berarti ini diganti ya? Iya, ini harus diganti. Soalnya dia kan bahannya kan rubber, guys. Okay. Dan dia udah melayot-mayot nih di sini. Ini bentuknya. Kayak gini nggak bisa sih kalau untuk dibenerin. Kalau bagusnya harus diganti. Diganti ya. Mungkin ini pas
sebelumnya kan udah pernah dicat ulang. Iya, betul. Pas ngecat ulang sebelumnya, karetnya dibuka tapi karetnya rusak. Ya, terus dipasang lagi tapi nggak diganti. Nah, Om, nih, aku baru perhatiin. Ternyata ininya tuh renggang nih, Om. Nih. Beda. Iya. Nah, ini gimana nih? Solusinya nih. Nah, makanya ini nanti setelah aku bongkar semua mobilnya, dari listrik semua aku buka, semua mudguard semua aku buka, ini mobil harus difitting ulang dulu semuanya. Aduh, karena dari sini nih dia jarak listnya aja kan ini kan beda nih. Iya, ke bawah makin besar ya, di bawah lebih kecil. Makanya di sini nih dia maju. Iya. Mungkin iya. Pernah kena benturan atau apa dari kondisi sebelumnya. Nah, ini harus kita benerin lagi nih. Nanti harus kita kembalikan, dia harusnya rapat cinta di sini. Oke. Enggak renggang ya? Seperti ini terus ini kan jatuh ya. Iya, makanya. Ini nanti kita benerin semua nih. Oke deh. Berarti yang mau bener yang rusak-rusak ini dibenerin, dibenerin ya semuanya ya. Dibenerin ya. Nah, ya udah guys. Nanti kita akan tunjukin prosesnya dan juga hasilnya sebulan ini ya. Dari sekarang ya berarti, Om. Dari sekarang. Ya udah guys, nanti mobil ini bakal kembali lagi menjadi OEM. Halo semuanya, balik lagi di YouTube gue Cinta. Kali ini gue ada di Detail Box dan gue mau ngambil mobil gue yang abis direstorasi. Penasaran kan? Jadi kita langsung cekidot nih. Langsung. Ayo. Hai Cinta. Hai, baik. Gimana wonder aku udah selesai? Wonder udah selesai. Udah dong. Udah cakep. Ya udah, kalau gitu aku minta Supra aku tolong dicakepin lagi. Oh, ini ditinggal? Iya, ditinggal. Aku tinggal di sini ya. Oke, kita langsung lihat mobilnya yuk. Dipoles juga ya? Udah dipoles juga. Keren. Ini kan sebelumnya kan mobilnya kan tadinya aku cuma chatin aja kan, cuman ternyata karena banyak karat-karatnya dan juga nggak bisa langsung diisi lagi chat doang, nggak bisa langsung kita chat ulang doang, karena kan dia udah pernah dicat ulang kan sebelumnya. Iya betul. Jadi ini beberapa bagian kita cropping lagi dulu sebelum kita chat. Jatuhnya ya kita restorasi jadinya. Dan tau gak guys, mobil ini sebelumnya pernah dicat tembok sama Nino. Karena di sini kan warnanya jadi pink sebelumnya nih mobil. Iya, kapasinya kan, kapasin depan, spakbor kanan kiri juga kan. Iya, di pinggir kanan itu isi Honda Cinta. Iya, Amerika Cinta aja ada tulisan cintanya juga. Iya, cuma sih ada fotonya deh, ini beri banget. Boleh lihat ininya, mesinnya. Ruang mesin. Bukain ya. Sok atau boleh. Ini sekarang kelihatan lebih bersih, kaca filmnya aku buka semua, Cin. Oh, kaca filmnya kan udah dibeningin ya? Iya, ini jadi bening kan. Sebenernya kaca filmnya kan udah jelek. Tuh, ini udah aku cat semua. Stiker-stikernya semua diganti baru. Wow. Jadi ini semua diganti baru.
aslinya kan ya? Stiker aslinya diganti baru semua. Karena yang sebelumnya kan stikernya udah jelek banget ya Cine. Berarti ini kayak dibalikin dari keluar dari pabrik. Keluar dari pabrik. Ya? Sama stiker ini juga nih ya, aku udah balik lagi. Yang sebelumnya kan udah ada bacaan ya. Oh, iya. Jadi sebelumnya tulisan ini juga udah pudar kan. Ada sebelumnya masih ada stikernya tapi tulisannya udah nggak, udah hilang-hilang gitu. Ini juga aku pasangin. Wah, keren banget. Wah, belakang-belakang stikernya, warning setnya aku ganti baru. Olah. Jadi biar kelihatannya bersih lagi, seger lagi mobilnya. Wonder Rescue 3 ini udah akhirnya jadi Back to the Original. Apa yang aku mau, seperti kodenya apa, seperti keluar dari pabrik juga kan ya. Keren-keren. Tapi kayaknya nanti keluar dari sini langsung berubah nih. Yang di velg, yang di... Nah, betul banget. Betul banget. Gak mungkin kan pasti dibiarin kayak gini. Ganti velg, ganti jok, apalah. Ya, karena rencananya Revel Mugen MR5 gimana? Cakep. Cakep kan? Cakep. Jok Recaro. Jok ganti depan. Jok Recaro jaring. Wajib lah ya. Iya, sesuai tahunnya dong. Sama setir. Aku punya setir yang Nardi. Iya tadi. Kayu. Nardi wood. Nardi klasik. Ambilin dong, Mbak. Di mobil Supra. Yang wood kan, Nardi klasik. Ya, betul. Keren kucing, pasti bagus banget sih pakai itu. Apalagi kan warnanya kan istilahnya hampir sama ya kan, warna kan, terus biru juga. Eci agak eci. Jadi guys, wah cinta keren juga tuh selera modif mobil ya. Iya dong, dulu kan kayaknya aku belum pernah modif sama sekali kan, cuman semenjak papa emang agak nyebutin juga soal gitu kan, jadi langsung Oh, gini juga. Tapi aku tetap aliran original sih, OM. Jangan-jangan papa yang ngajarin modif mobil cinta lagi. Iya, emang cinta gitu. Biar duitnya di Oke. Okay. Nah, ini Om. Wih, brand ini. Tapi itu dong, coba diambil dulu. Silakan. Aku beli dari Om Ziko dan Om Dipo. Garasi Drift aku belinya. Coba. Ini baru, benar-benar baru, belum dipakai. Cakusan ya. Bagus banget sih. Nanti, kayu, klasik banget kan ya. Cakep banget. Tapi kan aku belum beli tanya. Basketnya belum aku beli. Mau ngebayangin? Sakata teh boleh dah. Kalau ini kepasang. Wede, mahal boy. Cakep, referensi gue banget guys. Nah jadi guys, mobil Honda Civic Wonder SB3 ini ngetop banget di era akhir tahun 80-an ya. Apa istilahnya anak yang pernah anak 80-an anak pernah di 80-an. Aku pas tahunnya dia keluar, aku juga masih bayi nih. Belum setelah itu juga aku, cuman setahu aku, ini mobil keluaran pertamanya kalau nggak salah di tahun 84. 84, betul. Iya, eranya tuh 84 sampai 87. Baru setelah itu kan ganti jadi Nova. Betul. Jadi tahun 84 sampai 85 itu interiornya coklat. Nah 86-87 itu interiornya kalau nggak salah warna abu-abu kayak gini. Oh, berarti kamu udah yang versi terakhir nih ya? Iya. Ya, rata-rata mobil aku tuh rata-rata tuh apa tahun terakhir sih? Tahun terakhir dari setiap tipenya. Betul sekali. Civic Nova aku tahun 91 tahun terakhirnya.
terus juga MS dulu tahun 95, itu tahun terakhirnya juga. Oh, buat aku nggak ya, kalau masalah GPK pasti yang paling terbaik, paling sempurna itu. Paling sempurna ya, karena udah, pasti kan udah lewat trial dan error. Betul gitu, banget, betul banget, makanya begini lah. Emang cinta udah lahir pas mobil ini ada? Ya belum dong. Semua mobilnya cinta ternyata lebih tua daripada cintanya ya? Iya juga. Iya sih cing. Agak, aku agak kagum sih. Kalau biasanya kan orang-orang yang suka mobil klasik itu karena pernah punya pengalaman ya. Setahu aku nih, pernah punya pengalaman kayak pas waktu kecil dia diantar sekolah naik mobil pas dia kecil, dia ngidam banget suka sama mobil tersebut. Dia ngeliat temennya lah naik itu, atau mungkin orang tuanya juga pernah punya. Akhirnya pas dia gede, dia ngerestorasi mobil klasik gitu kan. Tapi uniknya emang, aku emang dari dulu udah di keren gue sama mobil-mobil lama, tapi Mercy. Cuman akhirnya gak terpilih di Mercy. Akhirnya terusnya jadi iya, Jepang. Jadi semua koleksinya jadi FO ya? Alhamdulillah, iya. Nah guys, mobil model SB3 ini juga puncak laptop-laptopnya itu tahun 90-an om. Jadi pernah dipakai di film Catatan Si Boy. Si Boy nih, iya aku tahu tuh. Terus, wah, tahu ada angkatan itu nonton loh kan. Tahu emang yang pakai. Nyamperin emang lagi nyamperin naik ini ya. Terus juga ini era di tahun itu sering dipakai untuk bawa Ancol sama Om Aswin. Om Aswin Bahar. Nah, jadi mobil ini om yang masuk Indonesia itu tuh udah 1300 cc doang. Kalau di luar negerinya ya pasti ada yang versi 1500 nya. Yang S-Type. Kalau di sini kan 1500 tuh baru ada di yang adiknya dia ya, Innova ya. 1500. Betul, Innova. Ya, gitu. Aku jadi banyak belajar nih. Kayaknya tahu banget. Berarti kita kalau suka mobil emang benar-benar di pelajari semuanya. Ya, aku pelajarin mobil yang aku punya dan lebih tepatnya yang aku miliki gitu kan, kayak R86, Porsche Espiro, merek baru yang aku lebih ngerti. Sama aku pengen rencananya om pengen beli Wonder SB3 lagi tapi mesinnya di oprek. Jadi pakai mesin Mugen, terus remnya juga diganti, camnya juga diganti Mugen. Jadi pistonnya juga harus diganti. Diganti Mugen. Berarti kamu mau punya dua Wonder SB3, cuman yang satu versi balap, satu versi jalan raya. Iya, original. Salut. Wah, aku gak sabar tuh nunggu yang itu. Tapi bener-bener gak sabar, coba kan harus pelan-pelan satu-satu, lo bisa langsung kan. Nah, ini mobil di Amerika juga terkenal. Makanya ada versi yang USDM-nya. Itu USDM, itu lampu depannya agak cedok dalam gitu. Oh ini ya di sini. Iya. Kalau yang USDM. Blok itu iya. Cuman aku seleranya enggak di USDM banget sih. Selera aku di DM. Diam aja aku. Kalau lampu kayak gini di DM loh. Iya. Jadi kayaknya aku kepikiran untuk duduk aja, enggak di USDM. Ya udah. Oh, thank you banget. Makasih banyak banget pas kalau sama Cinta. Kayaknya ganggu. Justru dikhususin nih buat Cinta. Mobilnya malam. Kalau mobilnya siang-siang malah. Rame ya? Ya, nggak bakalan bisa fokus kan. Jadi bener-bener. Ini bener-bener juga kan ya? I see. Jadi guys, abis ini aku mau ngajak kalian keliling naik mobil ini di malam hari. Bagaimana? Ya udah kita tes aja langsung dan cek itu. Bye-bye.